Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi bela Islam jilid 3 untuk mendesak pemerintah segera menahan Basuki Cahayapurnama. Rencananya aksi tersebut akan digelar pada 2 Desember mendatang dengan mengadakan sholat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Rapat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI memutuskan tanggal 2 nanti aksi bela Islam jilid 3 akan dilaksanakan dengan menggelar sholat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin dan posisi imam dan khatibnya akan berada di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi bela Islam jilid 3 ini diimbau untuk tetap menjaga kedamaian dan ketertiban.